Ya Allah, kenapa jadi tergenang air begini? Ya Allah, Laili, Laili, Dok, kamu ngapain di dalam, Dok? Laili, kamu ndak kenapa-kenapa kan, Dok? Dok, ayo Dok bangun, nanti telat loh. Iya, Umi. Yowes, cepat bangun ya, Dok, habis itu mandi. Iya, Umi. Kenapa, Li? Itu Umi, si Laili jalan masih ngantuk. Lucu. Walah, si Laili dasar. Udah jam segini masih aja ngantuk. Ya udah Umi, Jamal mau salin dulu. Iya, Li. Loh, adikmu mana, Li? Gak ngerti, Umi. Emang Laili belum siap, Umi? Ya Allah, apa jangan-jangan si Laili? Masih di kamar mandi. Duh, coba Laili dicek sana, Ge. Wah, astagfirullah. Kenapa, Le? Ini, Umi, banjir. Apa? Banjir? Ya Allah, kenapa jadi tergenang air begini? Ya Allah, Laili, Laili, Dok, kamu ngapain di dalam, Dok? Laili, kamu ndak kenapa-kenapa kan, Dok? Umi, kita dobrak aja pintunya. Ya wes, cepat panggil Abi kesini, Le, sekarang. Iya, Umi. Abi, Abi. Loh, kenapa, Le? Kok teriak-teriak? Itu, Abi. Itu, Laili, Abi. Hah? Kenapa adikmu, Le? Gak tahu Bi, si Laili dari tadi di kamar mandi dan keluar air terus dari dalam kamar mandi. Astagfirullah. Cepat Abi, Umi, minta tolong dobrakin pintunya. Iya Le. Ya Allah, kenapa banjir begini? Abi, tolong, cepat dobrak pintu kamar mandinya. Laili. Iya Umi, sebentar. Laili? Laili, kamu kenapa, Dok? Wah, loh, kenapa Umi? Abi sama Mas Jamal ada di dalam kamar mandi. Ya ampun, Dok, kamu tidur ternyata. Iya, Umi, maaf. Ya ampun, Dok. Umi kira kamu kenapa-kenapa. Habisnya airnya sampai keluar tuh. Terus kamu juga kunci pintu kamar mandinya. Kan Umi selalu bilang, jangan kunci pintu kamar mandinya. Kalau ada apa-apa kan repot nanti. Iya, Umi.